Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 15 ayat 18-21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia. Injil hari ini, Yohanes bab 15 ayat 18-21. Setiap perkataan Yesus selalu aktual bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Kesaksian hidupnya menjadi tonggak nilai Kristiani untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan kata-katanya akan membuat siapa saja yang mendengarnya merasa diteguhkan, dan tidak takut terhadap ancaman dan godaan dunia. Setiap orang dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang digelutinya. Perutusan kita, baik dalam panggilan hidup berkeluarga, karir, maupun sebagai imam dan biarawan-biarawati, tentu tidak mulus-mulus dan aman-aman saja. Banyak tantangan yang kita hadapi, misalnya, dibenci dan dikucilkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar, diremehkan, tidak dipercaya, dan seterusnya. Pengalaman itu sangat menyakitkan. Namun, apakah kita berani menerima anugerah untuk mendewasakan kehidupan rohani kita? Kedewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan tinggi yang dimilikinya, melainkan pada cara ia menyikapi dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan itu, sebagai anugerah. Melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya bahwa konsekuensi mengikuti Dia tidak selalu mudah. Sebab ketika para pengikut Kristus mulai menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih dermawan, penuh cinta, jujur, rendah hati, sabar, tantangan dan penolakan justru semakin besar. Dalam penghayatan kehidupan sehari-hari, kita pengikut Kristus sering mengalami kesulitan dan kebencian. Di kantor, di lingkungan masyarakat, kita sering dianggap sebagai hak-hak kita yang minoritas dan dibatasi. Bahkan di banyak tempat, berdoa pun dilarang. Mendirikan gereja, rumah Tuhan pun dilarang. Harus minta izin yang kadang izinnya dipersulit atau bahkan dilarang. Itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Jika Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita pengikutnya harus berani juga mengalami hal serupa. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, demikianlah sabda Yesus. Hanya satu yang perlu kita imani, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Marilah berdoa, Tuhan, tanpamu aku tidak berani memperlihatkan kerasnya hidup di dunia yang semakin tidak menentu ini.
Berilah aku kekuatan dan keberanian untuk ikut terlibat dalam menghadirkan kerajaan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.